susah hari ini untuk kita optimis, karena sumber-sumber optimisme yang semula bisa kita miliki, yang bisa kita cari dalam beberapa hal, itu hari ini sudah tidak memadai lagi. 5 tahun terakhir ini kan ekonomi global juga murung. Tidak banyak hal yang bisa kita harapkan dari situ. Tapi kita masih punya optimisme karena tulang punggung ekonomi Indonesia itu terletak pada topangan konsumsi rumah tangga seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi itu. Namun begitu hari ini keseluruhan nadi ekonomi lumpuh, baik pada level domestik maupun level internasional, maka sumber optimisme tadi makin sedikit. Satu-satunya optimisme yang bisa kita pakai adalah dari sisi sosial, misalnya dari aspek kerelawanan sosial yang kita miliki, mungkin dalam beberapa segi adalah soliditas sosial dan seterusnya. Itu saja yang masih membuat kita yakin bahwa urusan-urusan ini akan bisa kita bereskan tanpa terlalu banyak menimbulkan luka sosial. Kalau dari sisi ekonominya memang nyaris tidak ada yang bisa kita lakukan, termasuk di negara maju sekalipun, untuk membereskan ini dalam jangka pendek. Betul-betul ada persoalan. Dalam situasi misalnya birokrasi bekerja normal saja, tidak ada wabah semacam ini, saya pernah di birokrasi, untuk menjalankan rancang bangun kebijakan yang baru dan di dalamnya itu ada terkait perubahan-perubahan administrasi keuangan, itu butuh 2-3 bulan untuk bisa birokrasi itu mengerjakan sampai betul-betul dieksekusi. Nah, saat ini kantor pemerintahan, meskipun sebagian bisa dikerjakan tidak harus dari kantor, tapi minimal dengan mereka tidak berada dalam satu tempat yang sama, interaksi yang intensif, dan seterusnya, saya tidak membayangkan itu bisa cepat bisa dikerjakan oleh pemerintah. Jadi, Pak Fadil, isu data sudah jelas itu menjadi perkara pokok. Tapi sebelum kita masuk ke sana sekalipun, problem di birokrasi untuk bisa menjalankan itu semua tanpa dihantui oleh ketakutan-ketakutan regulasi, bayangan mereka tentang nanti pidana ini, pidana itu, dan seterusnya itu jadi ini kenyataan untuk perubahan-perubahan anggaran refocusing, kemudian realokasi di kementerian dan seterusnya, kebijakan-kebijakan bank sentral, BI, OJK, dan seterusnya, sebagian itu terkait dengan aturan main di undang-undang mereka maupun aturan-aturan di bawah undang-undang yang membuat mereka tidak bisa cepat untuk mengambil keputusan itu. Nah, ini kenyataan yang dihadapi sehari-hari oleh birokrasi, sehingga sebuah keputusan di tingkat pemerintah, katakanlah Kementerian Keuangan atau bahkan dari Presiden sekalipun, misalnya ada Perpu, PPN, dan seterusnya, sampai nanti betul-betul itu menjadi keputusan di masing-masing kementerian dan dijalankan, itu butuh waktu yang bisa bulanan. Nah, problem itu yang saya kira kita akan lihat. Kalau misalnya itu semua sinyalnya bagus dan dikerjakan, saya kira ada optimisme. Sampai hari ini, problem-problem sosial belum terlalu banyak muncul ke permukaan karena subsidi dari masyarakat itu sendiri. Ada asosiasi, ada inisiasi warga, ada organisasi, ada macam-macam kerelawanan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk membagi sembako, untuk melindungi tetangganya, untuk membantu saudara-saudaranya, macam-macam dikerjakan, dan itu yang menjadi faktor yang membuat mereka
merasa nyaman. Tapi sampai seberapa jauh pemerintah mengharapkan subsidi dari masyarakat itu sendiri, pasti ada batasnya. Karena masing-masing warga nantinya akan berpikir untuk bisa mengelola rumah tangganya masing-masing. Kalau sekarang mungkin masih cukup kuat. Tapi begitu bulan April nanti selesai, pasti situasinya akan berbeda. Dan disitulah saya berharap agar pemerintah itu lekas mengisi ruang yang selama ini kosong tadi itu. Nah, mengenai skema bantuan, Pak Fadil, saya kira kalau yang terkait dengan program yang sudah ada dan sistematis dijalankan, tidak ada persoalan yang berarti. Dan pemerintah untuk percepatan saya kira bisa. Jadi untuk penambahan rastra, untuk penambahan PKH dan seterusnya, datanya relatif sudah memadai dan mekanisme atau instrumen yang dimiliki oleh pemerintah sudah bisa dijalankan. Kata kuncinya untuk ke depan adalah skema bantuan untuk yang di luar tadi itu. Kayak hari ini misalnya mereka tidak masuk dalam PKH, rastra, tapi pengemudi ojol misalnya. Nah itu bagaimana yang ditempuh oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan mereka? Posisinya mereka ada di mana sekarang? Apakah masih tinggal di Jakarta atau sudah pulang ke kampung halaman? Kalau di Jakarta nanti mekanisme pemberiannya seperti apa? Itu yang menjadi rincian-rincian masalah. Saya setuju sepenuhnya. Dan di titik itu kita punya kelemahan. Tadi Pak Rama menyebut pada kelembagaan. Saya kira kita semua sudah memahami dengan sebaik-baiknya untuk hal ini. Yang paling ringkas menurut saya adalah dengan menggerakkan struktur pemerintahan yang berjenjang, yang selama ini sudah ada, RT harus dihidupkan, RW harus dihidupkan. Dari situlah saya kira proses untuk bisa mengenali target-target atau warga-warga yang baru yang kira-kira membutuhkan tadi itu bisa ditangani dengan secepatnya. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibagi, mana yang menjadi urusannya pemerintah provinsi segera dibagi, kita duduk bersama. Nah dari situlah kemudian keseluruhan bantalan sosial tadi itu bisa diserap. Kalau tidak, saya kira kalau semuanya diserahkan kepada pemerintah pusat pasti akan susah untuk bisa jalan dan presisi. Kata kuncinya yang tadi saya lihat adalah keterpaduan antara lini dan tahan tadi itu. Dan untuk data, maka unit pemerintah, meskipun itu bukan pemerintah, dan unit yang paling kecil, yakni RT dari kampung-kampung tadi itu mesti dihidupkan, kepala desa yang saya kira dalam 5 tahun terakhir ini sudah ada perbaikan-perbaikan untuk data, karena program dana desa itu bisa dihidupkan oleh mereka, pendamping-pendamping desa diminta untuk pendataan, dan di wilayah perkotaan saya kira data-data tadi itu untuk di perkampungan-perkampungan, itu dengan menghidupkan peran rukun tetangga sama rukun warga tadi itu. Setuju sepenuhnya. Dan saya kira komitmen akademik saya dalam 20 tahun terakhir ini selalu membuat kritik bahwa arah dan gerak ekonomi kita itu ada dalam masalah besar. Kita mengikuti langgam yang dikerjakan oleh negara-negara lain dalam dunia internasional, dan kita tidak memiliki tapak sendiri untuk bisa menjalankan itu. Saya sepenuhnya menyepakati itu. Dalam memperbaiki legitimasi politiknya dengan cara bekerja dengan penuh kejujuran, terbuka semuanya, dan kompetensinya diperlihatkan. Hanya dengan 3 cara itu, maka legitimasi politik itu akan meningkat. Sebaliknya,
ketika tiga aspek yang paling penting tadi itu, kejujuran, kemudian kompetensi, dan kohesi sosial tidak mendukung tadi itu, maka legitimasi politik menjadi amat lemah. Ini titik di mana pemerintah akan ada berada pada pusaran yang semacam itu. Saya berharap sekali agar ke depan legitimasi tadi sudah makin meningkat karena modal ketiga modal tadi diurus dan dilakukan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Fokuskan untuk mengurus penanganan wabah dan implikasi sosialnya. Yang kedua, saya berharap agar keseluruhan sumber daya dan instrumen yang dipakai itu betul-betul bersandar pada kekuatan domestik. Semaksimal mungkin kita upayakan jika kita bisa mengatasi itu dengan sumber daya domestik, itu kita pilih. Kalaupun betul-betul kita berharap karena ada kekurangan dari negara lain maupun lembaga-lembaga yang lain, pelaku ekonomi di luar negeri, itu pilihan yang terakhir ketika sumber daya di dalam negeri itu sudah tidak ada lagi. Saya merasa kita masih mampu dan masih memiliki untuk itu. Hanya tinggal keberanian politik kita untuk menggeser prioritas pembangunan tadi itu. Yang ketiga, ini menyangkut legitimasi politik. Krisis seberat apapun, kalau legitimasi politiknya kuat, maka masyarakat itu akan bisa dikonsolidasikan. Mereka akan percaya kepada pemerintah, dan mereka akan bergerak bersama untuk bisa memecahkan masalah tadi itu. Masyarakat bukan bagian dari orang atau warga yang diurus pemerintah, tapi justru dalam situasi yang semacam itu, karena muncul kepercayaan, masyarakat adalah bagian besar dari penyelesaian itu sendiri yang bisa membantu pemerintah. Nah, oleh karenanya, seperti yang saya katakan tadi, legitimasi politik itu amat tergantung dalam situasi sekarang itu adalah kejujuran, kompetensi makin bagus, dan modal sosial yang sudah dimiliki itu bisa dihidupkan dan digerakkan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam cara pandang yang sama, membantu pemerintah, saling bergandengan tangan dengan warga yang lain, agar cahaya itu masih bisa kita harapkan menyala dengan terang di hari-hari yang akan datang.